Dwa rodzice nadal doradzę. Hai Toppers. Kobaran api besar muncul menjulang tinggi hingga ratusan kaki di atas Laut Kaspia pada Minggu 4 Juli 2021. Kobaran api itu timbul setelah ledakan besar terjadi di sekitar ladang minyak dan gas Azerbaijan. Ledakan terjadi sekira pukul 21.30 waktu setempat. Ledakan itu muncul sekitar 10 km dari ladang gas Yumit, yang berjarak 75 km dari lepas pantai Baku, ibu kota Azerbaijan. Api besar itu terus berkobar hingga Senin pagi menurut BBC. Pihak berwenang setempat awalnya mencurigai adanya kecelakaan di salah satu dari beberapa rig minyak dan gas di daerah tersebut. Namun perusahaan minyak negara Socar kemudian mengumumkan bahwa penyelidikan awal telah menganggap penyebab ledakan itu adalah gunung lumpur. Dan tidak ada platform penambangan minyak dan gas mereka yang rusak menurut The Guardian. Pihak otoritas pemerintah juga menyatakan hal serupa. Hanya gunung berapi yang dapat menyebabkan ledakan ini karena tidak ada kecelakaan. Ledakan di sumur, platform atau kapal. Ini adalah tanda gunung lumpur di Laut Kaspia yang meluas dan berlangsung selama 20-30 detik. Gunung lumpur adalah jenis gunung berapi langka yang meletuskan lumpur dan air yang sangat panas, bukan lava. Jadi gunung lumpur ini umumnya tidak menjadi sepanas gunung berapi biasa. Namun gunung lumpur juga mengandung konsentrasi tinggi gas alam yang menumpuk di dalamnya, yang dapat terbakar dan meledak jika dipicu oleh percikan api yang diciptakan oleh batu, dan batu besar yang bergerak cepat di bawah permukaan. Hal inilah yang diyakini sebagai penyebab kebakaran baru-baru ini di Laut Kaspia. Azerbaijan memiliki sekitar 400 dari sekitar 1.000 gunung lumpur di bumi. Negara itu juga memiliki cadangan minyak dan gas yang melimpah. Banyaknya gunung lumpur di Azerbaijan telah membuat negara itu mendapat julukan tanah api. Nah, Toppers, itulah kenapa di atas Laut Kaspia terlihat memerah. Ternyata ada gunung lumpur yang meletus. Jangan lupa untuk berikan komentar kalian tentang fenomena ini ya, Toppers.